Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, di sini kita sedang berada di Plaza Balai Kota Bogor dengan Kak Saripah sebagai Ketua Harian Kuarca Pramuka Kota Bogor. Baik Kak, ada pertanyaan dengan, buat Kakak. Di sini kita sedang mengadakan kegiatan Gelar Senja, Kak. Gelar Senja ini biasanya diadakan oleh Gerakan Pramuka Kuarca Kota Bogor setiap bulannya. Karena sesuatu hal, kita baru bisa mengadakan lagi, Kak. Menurut Kakak, seperti apa sih kegiatan Gelar Senja yang memangnya harus dilaksanakan di sini, Kak? Baik, Kak. Terima kasih, Kak Teti. Selamat sore untuk semua. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah hari ini ya, walaupun ditemani oleh rintik-rintik hujan ya Kak Teti. Siap, Kak. Ya. Tapi semangat adik-adik semua, terutama yang tadi yang sudah mempertunjukkan kepada kita keterampilannya, kreativitasnya, keahliannya, luar biasa, tidak surut hanya karena oleh hujan. Iya, Kak. Jadi kegiatan ini yang setiap bulan kita laksanakan, yang biasanya tanggal 17, Gelar Senja ini, wajib kita sama-sama untuk diteruskan, dilestarikan. Hanya memang dalam 2 tahun ini barangkali kita agak vakum. Siap. Karena kondisi COVID. Syukur Alhamdulillah hari ini karena kondisi kita sudah menurun dan Kota Bogor juga masuk kepada PPKM level 1. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini lagi walaupun diharuskan tetap prokes kesehatan ya. Nah jadi terima kasih untuk semua yang pendukung acaranya, baik pembinanya maupun juga adik-adik semua yang ikut Gelar Senja maupun juga yang tadi sudah menunjukkan keterampilan keahliannya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kemudian di bulan berikutnya kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini. Artinya kita bisa menjaga kondisinya supaya tidak lagi masuk ke dalam PPKM yang levelnya lebih tinggi lagi ya. Sadak itu semangat untuk semua dalam kondisi apapun, Pramuka selalu siap, selalu ceria, selalu setia, sedia setiap saat ya. Terima kasih, salam Pramuka. Baik, Kak Nadira. Ade Suryani. Nadira dari mana, Dek? SDN Situ Gede 4. Gede 4. Kelas berapa? 5. Di sini ya. Oke, kalau Ade namanya siapa? Ade Suryani. Ade dari mana? Dari alumni SLB Sejahtera. Berapa? Sekarang lagi kuliah semester 3. Oh, kuliah di mana? Universitas Ibnu Khaldun. Luar biasa. Jurusan apa nih? Jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyah. Oke. Ini tahu kegiatan ini dari siapa ya? Diberitahu, diinformasikan. Diinformasikan ya? Iya. Oke. Gimana tadi rasanya apa tampil di depan para petinggi Kota Bogor? Aduh, grogi. Iya. Itu lagu apa yang tadi dinyanyikan? Muara Kasih Bunda sama Indonesia Pusaka. Oh gitu. Iya. Coba nyanyi enggak 1 menit aja yang pendek lah, satu lagu yang. Lagu apa? Lagu apa? Lagu barat aja ya. Oke, keren. Ayo silakan, coba. Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. When it is for something, somewhere I never meet. Cause once I have fighted one already to love, of the power of love. Ya, Puspa Nadira. Oke. Kita nari ya tadi ya. Tari apa itu? Ngakalangan. Tari apa? Ngakalangan. Oke, itu berapa lama tuh latihannya? Oh, 6 bulan. Gimana tadi tampil di depan para pejabat? Ada rasa takut gak? Enggak. Biasa? Enggak malu ya? Enggak. Keren ya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih giat berlatih lagi ya. Iya. Oke. Okay. Ada yang mau disampaikan ke teman-temannya, kirim-kirim salam gitu untuk teman-teman satu SD, satu kampung? Halo, saya Puspa dari SDN Situ Gede 4. Ayo, latihan pramuka lebih giat. Ayo, kita latihan lebih giat lagi dalam pramukanya. Jangan menyerah, tetap semangat.
Oke, keren banget. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.